Maaf ya, Bun. Iya. Biar dikompres setiap hari ya, Mbak. Iya. Biar cepet kempes. Itu aja udah gak biru-biru ya, Mbak? Enggak, udah mulai ini. Kok abis dikompres dia nggak gatal? Nggak gatal ya? Nggak, adem gitu. Iya, ini bagus ini. Iya ya, Mbak. Batunya ya. Soalnya tuh air infus ya? Iya, bukan air biasa. Air infus tuh udah mengandung pembunuh kuman. Kayaknya iya. Pembunuh bakteri ya, Mbak? Iya, kayaknya ya. Iya ya. Tidurnya nyenyak Bu Nani. Sering gitu loh, ha? Bu Nani tidurnya nyenyak enggak tadi malam? Di sana. Tidurnya mereka pada main. Main apa? Mainan kartu, main-main kartu. Pastilah. Anaknya sama Burdi jam 12 baru tidur udah ngantuk. Jam 5 udah bangun. Bisa terus tidur ya, ingat Bunda soto. Terus pasti. Ingat Bunda. Ingat Bunda ya enggak bisa tidur. Iya. Hah? Kasihan sendiri. Nih, pakai baju ini, Nis. Iya. Enggak usah pakai baju itulah. Gantilah, Bun. Lep pakai baju itu kayaknya. Kan enggak kemana-mana, Bu Nani. Ya enggak apa-apa. Enggak usah lah. Nanti besok aja. Kenapa? Besok. Enggak usah lah. Pakai bajunya aja satu malam lagi. Aduh. Sayang, Bu Nani, udah enggak usah. Bajunya banyak, Bun. Enggak usah lah. Bun. Ganti pampers. Besok aja, besok pagi-pagi pas bangun pagi gitu. Ganti pampers. Ganti aduh, enggak usah Bu Nani, orang enggak kotor kok. Obatnya udah habis ya? Masih ada. Terus Bunda enggak keperiksa, Bun? Udah kemarin udah suntik. Infus. Kemarin udah diinfus, infus bengkak saat infus obat bengkak sama infus vitamin. Makanya kan mukanya segeran. Kemarin infus vitamin. Oh, udah enggak begitu bengkak ya? Enggak, udah matanya udah lebar tuh. Kemarin kan matanya kayak osin. Yang atasnya, Lis. Ya. Itu kamu ambil es batu yang di kulkas itu? Iya, yang di kulkas. Iya. Es batunya spesial. Uh-uh. Itu diikat gitu sampai kapan, Bun? Sampai ya sampai gitu, sampai ini aja, sampai sebetanya Bunda. Sampai sini. Enggak, enggak apa-apa sini. Enggak usah gini. Sampai sebetanya Bunda. Biar makin ini kencang. Bawa matanya kan sekarang udah kayak enggak dikasih jus, Bunda. Udah. Tadi enggak dikasih makan ya? Udah, makan buah. Udah banyak, Bu Nani. Nasinya makannya enak enggak? Enak. Tadi makan nasi. Tadi makan nasi pakai labu. Labu suka. Tapi belum bisa ngunyah. Telan-telan aja gitu. Heeh. Ngunyahnya masih sakit. Mungkin besok baru bisa ngunyah kali ya. Hari ini belum. Paling Minggu. Tadi ah? Makanannya ngunyah. Itu yang hitam-hitam depan mata itu apa, Lis? Apa ini? Ini itu apa? Makanya. Itu ya itunya gembungnya. Lem. Biar aja lemnya jangan dilepas. Lem itu. Buat ngalangin. Itu yang kiri itu masih bengkak dulu, Lis. Iya, ini. Sering dikompres itu. Dari kemarin masih itu bengkaknya. Ini udah mulai enggak ada. Enggak. Udah bersih. Yang kanan udah. Duh. Sakit ya? Mungkin yang ini lebih parah dikoreknya kali ya. Kan dikorek itu kan. Lemaknya diambil. Kan karena bundanya kantong matanya lebih besar dari yang kiri. Iya. Mungkin lemak kemarin kan lemaknya kelihatan banget. Kan dia dokternya nanya, "Ini Bunda udah pernah potong ini?" Iya. Tapi ini lemaknya diambil enggak tahu. Makanya kan sama dia diambil lemaknya. Makanya diisi. Aduh, jidatnya bagus banget, enggak ada keriput sama sekali. Jidatnya.
jidatnya nggak ada keriput. Tapi Bunda lebih suka yang bawah matanya ini. Kenapa? Jadi kalau bawah matanya jadi matanya jadi naik. Enggak. Ini kan? Enggak turun. Enggak ada gitu. Jadi di atas gitu. Katanya Kak Ikun, udah mah sama sekalian. Takut Kak. Kenapa? Takut. Kasih kumur itu loh. Apa? Udah sikat gigi? Diserin. Bunda udah sikat gigi itu tadi? Itu panas dalam itu bundanya pecah-pecah bibirnya. Kurang aja. Minum. Kurang minum, kurang makan buah. Udah. Minumnya yang banyak pun pecah-pecah bibirnya. Masa tiap hari? Enggak, karena kan dikasih obat terus jadi mungkin panas dalam. Iya, makanya mesti makan buah banyak. Udah kok. Minum obat tadi kok? Enggak, makan buah banyak dikasih. Udah. Itu. Udah makan buah, udah. Ya? Udah tadi udah. Liz, jangan dikasih bubur madura tiap hari, bosen kali. Ibu Bunda yang minta. Iya. Enggak bosen. Gantilah, Bun. Jajanan. Ini udah kan makan ongol-ongol ya. Sama makan pisang. Jajannya. Ayo jalan-jalan naik mobil mau enggak? Mau ke mana? Ya naik mobil aja muter. Halo, enggak mau. Daripada macet Bu Nani ah. Enggak, Bunda di kamar aja. Enggak. Ntar aja kalau udah sehat. Baru dia melala. Kepulo kapuk. Iya? Yeah. Tadi ditanyain sama penjual ketupat sayur. Kok bundanya enggak kesini? Katanya? Oh iya? Iya, pengen. Tadi pagi udah makan lontong. Udah dibeliin ketupat sayur. Oh, udah, dari pagi. Udah bisa, tadi pagi baru mulai-mulai bisa ngunyah lontong kan? Kayaknya besok pagi udah bisa makan ketupat sayur lagi deh. Jangan ketupat sayur terus lah Bun, yang lain. Besok. Ntar malam pengen ketoprak. Besok, ah? Enggak. Ketoprak apa? Nanti aja deh. Besok makan bubur sumsum aja lagi ya. Seneng bubur sumsum gak ya? Bubur sumsum lagi. Enggak bosen Bun. Enggak. Bunda nengoknya ke Lisna deh Bun. Ya, biar dikompres matanya di situ. Yang putih-putih itu apa, Lis? Dikasih selotip kan benangnya ada yang noncos-noncos ke mata kemarin. Sama suster diambil terus dilem. Nanti hari Selasa baru dicabut. Selasa tuh besok ya? Enggak ya. Selasa baru besok cabut. Minggu ya? Besok minggu. Selasa baru cabut bulu mat, baru cabut benang. Ini, benang. Rabu kata Kak Igun tadi. Rabu. Oh, Kak Igun nanyain ya. Tadi kan lek sama Bunda. Kak Igun. Besok dia mau kemari, insya Allah katanya. Iya. Gak apa-apa. Bundanya manja kasih ya? Kasih daging jerapah ya, Bu Nani? Kasih daging jerapah. Oh iya, ada roti jerapah. Ntar kalau Igun kemari kasih nah. Daging jerapah. Ini kenapa? Bule badak. Itu kotor apa? Sama ikan pepes anaconda. Ini sakit gak, Bun? Apa itu? Ini sakit gak? Enggak, aduh. Ini aja Mbak, ini aja. Itu apa itu? Bukan biru-biru, makanan. Biru-biru, bukan. Sama pepes kepala ikan, kepala ular kobra. Ada tuh di Mangga Besar. Iya, darahnya sekalian dibawain. Dia kalau pagi-pagi minum jusnya jus darah. Marah cerita, Bunda. Jus darah anaconda. Surabaya panasnya pun. Iya. Panas ya? Panas. Enak? Gak enak. Makanannya enak. Surabaya enak. Enak lagi. Bun. Surabaya enak. Makanannya, tapi iya. Panasnya enggak enak banget. Mana panasnya? Lebih dari. Enak kali, Mbak. Enak kali nih, Mbak. Selagi lah, Mbak. Enak, Mbak. Udah habis ya? Adem ya? Masih ada. Enak. Itu airnya air apa? Jangan air putih loh. Enggak, apa? Air kompres. Masih yang kemarin belum bikin lagi. Mbak, abis gitu ini jangan dibuang ya, Mbak? Apanya? Jangan dibuang, taruh kulkas lagi, enggak? Iya. Enggak. Ganti. Diganti, nanti setiap kompres diganti. Saya punya banyak, Bun. Oh iya. Ganti iya. Dong. Surabaya gimana, Bu Nani? Kami? Panas. Banyak orang? Bunda kapan-kapan tak ajak main. Iya deh, mau Surabaya dong. Surabaya enak, makanannya enak. Iya ya, mau dong, Bu Nani. Itu tadi menantunya nanyain, ya nanti tak ajak video call sama kamu. Bunda belum Adia. Pernah kus... Kayaknya Bunda pernah ke Surabaya sih. Belum pernah ya? Dia anaknya
itu kan tajir banget Bu Rudi. Eh, Semarang apa Surabaya ya? Surabaya. Kayaknya Bunda belum pernah ke Surabaya deh. Sudah deh, masa belum. Ke Semarang. Semarang udah. Yang gempa itu ya? Masih mau dikompres, Bun? Udah. Kalau enak kompres. Surabaya yang masih mau diambil. Surabaya lagi. Yang Malang itu kan? Nah, ya, ya, ya. Oh, udah pernah. Hah? Udah. Oh, Semarang yang belum. Semarang kayak apa sih bentuknya, Mbak? Ayo nanti tak. Bu Nani, Semarang bentuknya kayak apa? Bun. Hah? Nanti kalau sudah. Kayak mana bentuk Semarang itu? Kotanya kecil tapi makanannya enak, murah. Kotanya kayak mana? Kayak Surabaya? Gede Surabaya. Kayak Jakarta? Wah, kecil. Semarang. Kayak mana Semarang itu? Lebih kecil. Semarang itu kayak banyak gedung, kayak sarang-sarang gitu. Hah? Marang-marang gitu bentuk gedungnya. Enggak. Kayaknya kok kayaknya kok di kok dari namanya kayak Semarang gitu kayak gedung-gedung baru ya? Kasih salep ini gadap. Kasih salep ini loh. Jangan digadapin ya. Jangan digarap, Bun. Udah ya. Mau disepakain salep dulu. Salep. Iya deh, ah. Halo. Halo. Mami? Ya. Udah makan? Udah. Kuenya ketinggalan. Maaf, Bu. Kuenya mau dikirim sekarang apa buat sarapan besok aja? Lumpur sama itu. Dikirim lumpur sama aku enggak mau nih kue nih. Porong-porong tepot-tepot porong. Rumah Mami aja lah. Ya udah, itu satenya kalau kurang lagi ambil satenya Mami aja. Sate aku udah makan nih. Udah langsung makan. Mami mau pergi sama Mas Fikri enggak? Kapan? Sekarang jam 6. Kok tumben dia datang? Hari ini enggak besok. Biasanya kan besok. Mami mau ngijin si Enzo, cuman ya Mami aja deh. Ini lagi aku mau. Mami ya, ketemuan Mami aja ya, dia jam 6 ya. Ya, Sak, ada dibawain BPHT loh, masih tak taruh sini. Masa? BPHT. Buka aja ya, Mbak. BPHT. Nanti ini. Ya, kalau mau tak gorengin nanti. Itu makan sate dulu aja kali. Besok. Sak. Udah. Mau bolunya yang tanpa kismis apa yang kismis? Ada yang kismis, ada yang tanpa kismis. Oh, aku sukanya yang pakai kismis. Mami ngapain beli stiko? Dikasih. Halo sayang, dikasih sama licen 4. Di sini tak tukerin. Licen. Dikasih 4. Aku udah bilang. Si Ami udah balikin nih ya, benernya udah mana? Tak tuker. Udah nih, udah tuker nih. Udah tuker kismis. Udah. Kemarin aku kepengen. Iya, kamu baru ngomong. Aku bilang, iya, aku baru ngomong lah. Aku bilang, tapi kalau ambil satu, kayaknya kebanyakan. Nah, yang bisa mau sharing apa kagak. Yaudah, itu sharing sama mama aja, kesian. Mama kirim. Iya, nah, enggak. Cika, doyan. Cika, doyan. Nanti aku sharing Cika. Ya, mama kasih sedikit deh, Sa. Mama kasih sedikit. Ini kok putus-putus ini? Di kamar. Di kamar. Sa. Bapaknya cantik nggak, Pak? Bagus. Mulai ngebentuk nih. Dan bentuknya gimana, Pak? Jadi ini bagus. Gini gitu. Kayak daun ya. Udah mulai bagus nih. 2-3 hari ini, lagi. Ini Pak, ini yang itu masih mana, Mbak? Basah ini. Kena itu. Udah lah. Itu bekas. Itu bukain hair dryer aja dulu, Mah. Hair dryer. Ini atau enggak usah pakai aja deh. Oh, jangan. Hair dryer sebentar aja, Lis. Iya. Hair dryer sebentar. Ini, Tuh. Apa itu? Oh, biar di hair dryer. Yang itu mana? Cepat dicuci, Guys. Cuci sekarang aja kan besok hari. Duh, enaknya kalau udah dikasih. Kalau udah dikasih itu enak rasanya. Salep. Salepnya minta salepnya sedikit. Kayaknya gimana gitu. Tak minta nih dokter itu ya. Dok, enggak usah lagi lah. Masih banyak kok. Ambilan ke sana udah tinggal sedikit. Masih banyak itu. Lemes kan bukanya jadinya. Heeh. Salepin. Yang sini nih, Bun.
Yang sini nih belum. Udah. Yang sini belum ada salepnya di yang pojok situ tuh. Kita kasih salep dulu deh. Tuh udah kempes salepnya. Udah banyak, udah Bu Nani, udah. Bu Nani udah, Bu Nani. Udah. Ntar banyak kan, udah. Udah, gak usah lagi. Sedikit ada yang ini loh. Yang ini masih kering tuh. Yang ujungnya. Udah mau habis, ntar minta. Sikit aja, sikit aja. Ini sekali pakai buang. Dadah. Jangan banyak-banyak, Bu Nani. Enggak, yang sini nih. Tuh. Masih kering. Makanya Bunda gatal, soalnya cucu-cucu. Kita jangan dipegang-pegang sini. Tadi kan ketutup itunya, Bun. Teman ya. Juga operasi di Cina, di alis jadinya bagus. Iya. Tadi ketemu aku operasi di Cina. Bentuknya begini. Di alis nggak kelihatan pokoknya di dalam alis. Ini kepalanya mulai ada rasa. Ntar tanya Bun kalau sudah beli keramas, ntar tak bawa ke salon. Jadi yang dikeramasin berapa belakangnya aja. Tuh Bun habis pegang rambut cuci, ntar putar mukanya. Kalau lehernya gatal kasih yang ini loh Bun. Itu buat leher gatal ya? Iya, kan itu dikenceng tuh Bun. Udah nggak usah berani. Basah nggak ini? Iya udah. Tak gatal lagi Bun. Sini tak kasih sebentar. Sini. Oh itu merah-merah itu digaruin terus tuh. Udah. Awas tunggu dulu. Ntar jadi lembab. Ya udah biar jangan dipasang dulu sebentar. AC-nya jangan sini nanti kedinginan. AC-nya yang belah sana aja, Mbak. Obatnya habis ya? Kalau obatnya habis bilang loh, Lis, yang apa yang habis obatnya? Ya bilang cerita nanti kak fotonya ngomong sama dokternya. Tangannya diborgol aja bunuh orang gila. Terus gue gak pakai tangan dong. Terus gimana gue mau garuk-garuk? Ngodok aja. Yang kurang ajar ya sama bunda ya. Sumpahin tar. Mau bunda sumpahin. Dikadal. Mau disumpahin jadi kadal. Bener gak sih kayak gini? Mau bunda sumpahin jadi kadal? Mau? Hah? Apa sumpah poncong? Mau bunda sumpah jadi poncong? Soalnya muka bunda udah kelihatan muda. Bunda sombong gak muka muda? Sombong dong. Bunda lupa makamnya gak? Lupa. Udah gak ingat lagi aku. Kan waktu bunda operasi itu kan bunda sempat hilang. Bunda kan masih hilang ingatan sekarang ini. Coy. Tiba-tiba gimana gitu ya. Hilang ingatan gitu ya. Ya Allah. Sama Abi juga lupa gitu. Isrem amat. Enak bener kalau lupa sama Abi gitu ya. Jadi bunda tegur Abi. Bunda gak ingat gitu. Siapa ya? Who are you? Who? Gitu kan. Hola katanya gitu kan. Saya katanya. Abi. What? Sombong-sombong gitu aku ya. Iya apa gak makin cinta dia ya. Kok sombong kali diam tentang cantik gitu ya. Tapi bunda benar-benar lupa ingatan gitu. Gak ingat sama sekali gitu. Lupa ingatan. It's me kata gitu kan. What? I don't know you. Ngamuk-ngamuk gitu bunda ya. Jijik gitu aku nengoknya. Ih seneng kali aku gitu loh. Coy supply chain. Coy. Hah? Coy, masa mbak tadi? Lupa ingetan kan udah jalan gila. Iya.
hilang ingatan tapi jangan ingat Tuhan, jangan lupa Tuhan, itu aja penting. Jangan lupa baca Al-Quran gitu, masih ingat tajwidnya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kok enggak enak rasanya ya? Ini ada, coba ini diangkat dulu rambutnya Mbak Nani. Itu ini sih benda-benda ini banyak rambutnya, nyeluarik rambutnya semua. Spraynya udah diganti belum? Udahlah. Ganti lah Bun. Ganti spray. Alah, nggak usah ganti lah, biar aja Pep. Biar aja sampai mau spraynya jadi kayak spray-spray yang nenek-nenek panti jompo gitu. Enggak. Aku malu. Aku nggak betah liatnya. Iya. Kayak pakai BH ya Bun. Tapi muka tapi Bunda bahagia, muka Bunda udah muda, udah nggak ada lagi kan di sininya kan tuh, hilang semua ya. Ya Allah, mudanya mudah kali Mbak Nani. Mudah kali ya. Masih bengkak dong. Iya. Ininya, ini juga enggak ada nih nih. Ini. Ini kemarin sama dia dicoret di sininya. Dia nyoret-nyoret di sini. Iya, digambar. Iya di sini, di sini. Tahu dia ya celah-celah yang bikin ada nampak. Gambarnya mau pulang baru dihapus gambarnya. Di sini. Di sini, di sini. Untungnya deket, susternya bisa mondar-mandir ke sini ya. Iya. Deket, kalau jauh kan susah dia. Iya, iya Mbak Neni. Ini kupingnya dibumpet nggak kayak kemarin ya, bolong ya. Enak, enak mana pun. Enak sama aja sih. Kita, tapi ini nggak sakit. Tak suruh ngasih pemutih biar bersih. Minum obatnya jam berapa? Lis, minum obat malam jam berapa? Jam 8, Bun. Jam 8 ya? Masih lama ya. Sekarang jam berapa? Tidur dulu lah Bunda ya, 3-3 jam gitu ya. Madu kan? Iya. Ya kena punya. Ya udah nggak apa-apa, biar aja. Nggak usah nunggu sampai hilang, loh. Yang penting bakterinya aja hilang. Udah disikatin, dikasih pemutih. Ngelamun. Ini ada nyamuk nih. Ini belum, ini rata ya. Tinggal ini aja, nanti warnanya berubah. Cantik ya. Kelopak matanya bagus gitu. Matanya bisa terpejam kan tuh. Bisa tidur kan. Yang seremnya kalau operasi gak bisa tidur. Bola matanya gak bisa tidur. Ini bisa tidur. Itu cantik lagi kan kelopak matanya kan. Cantik kan? Nggak ngebayang kalau Bunda lagi pakai sedo kan? Ih, cantiknya.
tipis saja warnanya kan. Jadi kayak siapa ya? Kayak Katy. Kayak Katy ya. Tau enggak Katy? Model tahun 80, model elit tahun 90 yang dari Bali. Matanya kan kayak gini, mata Katy. Tahu model elit, model majalah elit. Salah satu model Indonesia yang diambil sama elit model Paris. Namanya Katy. Udah tua sekarang dia itu. Katy namanya. Salah satu model yang diambil sama model elit. Tahun 90-an apa tahun berapa itu? Zaman-zaman tahun 95 apa 96 ya? Apa zaman nikah Dila? Enggak mungkin. Zaman tahun berapa itu ya? Tahun 2000 ya? Elit model. Aduh sakitnya. Lepas enggak? Udah ya. Babak belur. Waduh serem. Mata kucing ya bunya. Iya mata kucing. Kayaknya memang dibentuk mata kucing ini alisnya. Ini kayaknya dibentuk mata kucing. Jadi kelopak mata bunda tuh bukan kelopak mata yang waktu itu lagi. Karena waktu itu mata kelopaknya kan cekung. Itu sama dokternya itu. Jadi dokternya ini apa gitu kalau tanya ke bunda, bunda enggak, iya. Ya udah sama dokternya dihantam aja. Karena dia nanya ke bunda, bunda bingung-bingung jawabnya. Bunda mau enggak? Gimana ya, Dok? Terus mungkin dokternya udahlah, tunggu aja dia pingsan lah. Begitu dia pingsan kita buat aja langsung. Mungkin gitu kali ya. Karena dokternya kalau bunda sama dokternya enggak bisa diskusi. Bunda kelamaan. Iya, dokter ya? Iya. Apa enggak? Ini aja hidungnya nah, udah 3 kali mau enggak jadi. 3 kali hidungnya enggak jadi nih. Hari pertama bunda bilang hidungnya dioperasi lagi. Hari kedua gak usah. Hari ketiga iya. Hari keempat iya. Hari pas mau operasinya udah gak lagi bunda bilang. Terus mau tarik ini bunda bilang gak usah. Ini gak usah. Lama-lama gak jadilah. Jadi dokternya iya aja. Begitu bunda pingsan dipermak semua sama dia. Udah. Soalnya dia gak bisa kasih pendapat. Soalnya gak bisa kasih pendapat. Bunda banyak pimplangnya. Nanti iya, nanti enggak katanya. Akhirnya kata dokternya mungkin udah tunggu aja pingsan. Udah pingsan kita buat aja langsung. Mungkin gitu kali ya. Iya kan? Tadinya kan kelopak mata bunda bilang enggak. Bunda mau gak kelopak matanya dirobak lagi? Mau, tiba-tiba gak jadi. Gak usah lah dok, kenapa? Sakit. Nanti dibuka lagi dong. Iya, buka lagi mau enggak jadi. Ya udah. Tiba-tiba lupa udah pingsan baru nampak kelopak matanya kan. Mendingan gitu. Kalau mau permak wajah bunda, enggak usah pakai nanya-nanya. Tunggu aja bunda pingsan. Udah pingsan dirubah aja semuanya. Udah jadi mau yang penting udah jadi seneng aja itu pasti bundanya. Jadi kalau bunda mau dioperasi itu enggak usah pakai nanya-nanya lagi. Ininya mau gak bunda? Ini mau gak bunda? Nanti bunda jadi pimplang. Yang ada bunda gak jadi. Yang ada pimplang jadinya. Jadi gak usah ditanya-tanya lagi. Tunggu aja dipingsan gitu. Udah pingsan kita operasi aja langsung. Mungkin dokternya gitu kali ya. Gak usah tanya-tanya lagi lah. Ntar gak jadi. Dokternya pun capek ngeladenin om. Dokternya capek ngeladenin bunda. Kemarin katanya mau ini, kok tiba-tiba nggak jadi. Ipan aja sempat bingung. Jangan nggak jadi, Mak. Nggak usah takut, tanya. Tapi kok nggak usah ini ya, Ipan. Udah sana pergi. Kalau nggak dipaksa Ipan, bunda nggak jadi jalan loh. Untung aja. Soalnya pagi-pagi bunda ragu gitu loh. Ragu-ragu sakit gitu loh. Yaudah sana, Mak. Jangan enggak jadi. Padahal udah jumpa kompres ya. Padahal udah jumpa pes kompren. Tiba-tiba enggak jadi kan geger.
kemarin udah ketemu parents conference, tiba-tiba hari ini lu nggak jadi pula. Akhirnya kata Ipan, ya udah pergi aja mak, nggak usah takut. Tapi bunda ada gitu jantungnya, emang begitu kata Ipan. Bun tangannya diem aja. Dewi Persik, ya Allah. Tangannya diikat bunda sih, ini ke tangan bunda nak. Dewi Persik, apa kabar sayang naik bunda Dewi? Yang Dewi Persik naik sayang, Dewi Persik jangan sombong kok sama mak kau ya. Mukanya bun, bun diapain mukanya bun? Mukanya jadi sama dokter Fiskra itu ya kayak kamu gitu. Diisi lemak. Kamu kan gitu awalnya kayak bunda gini gemuk-gemuk kan, sekarang baru jadinya kan. Jadi tetap main. Bun. Cucok. Terus itu lipatan mata diapain, Bun? Jadi gini loh, dokternya itu kemarin itu sama bunda itu, karena kan bunda banyak tanya-tanya. Bentar iya, bentar enggak, kata dokternya. Udah gak usah tanya lagi, ntar kalau udah pingsan kita kerjain aja langsung semuanya katanya. Abisnya kan bunda ragu-ragu kan. Pertama bunda jadi nggak hidungnya, nggak jadi. Di beautyin. Iya tempat kamu, sama kan? Dokter Friska kan? Betul, dokter Friska sama dokter. Ya. Weni Tan. Bertiga, mereka berempat. Iya. Ya ampun, bun tangannya jangan kemana-mana tuh ah. Ribet. Tangannya diikat kalau enggak gitu. Yang dipotong aja. Tapi kamu waktu di awal-awal kayak gini juga enggak? Sama kayak bunda enggak kelopaknya? Sama, bun. Jadi aku diisi lemak. Tapi kalau bunda mungkin ini diisi lemak dan ditarik. Kalau aku cuma diisi lemak aja bawah mata. Bunda kan ditarik, dijahit. Jadi bunda dipotong lagi. Jadi gini loh. Tadinya kan bunda kan enggak, bunda bilang enggak jadi. Iya, dokternya bilang, ini mau enggak. Mungkin dibisik sama Ivan kali ya. Udah entar kalau dia pingsan buat aja kali gitu ya. Tung gitu. Jangan tanya-tanya lagi, entar enggak jadi. Mungkin gitu. Jadi waktu bunda selesai pingsan itu, bunda ingat banget kelopak mata bunda ini kayak ada jahitan warna hitam. Itu cocok itu kalau udah jadi, bun. Cantik sekali. Dari itu kelopak matanya udah jadi tuh. Ini aja, ini apa ini apa dokter Ivan. Oh, iya dokter Ivan. Ini Patricia. Iya dokter Patricia. Iya. Ini saya anak bunda yang cantik ini kelopak mata bunda ini udah enggak sakit. Nah, kemarin kan dokternya bilang gitu nanti ininya kita isi ya bunda. Iya, jadi bunda tuh kan kelopak matanya kan cekung ke dalam gitu kan. Namanya udah tua kan, 250. Terus katanya nanti kita keluarin aja biar nampak muda katanya. Terus yang ininya bunda mau gak, kemarin di Turki dipotong gak? Bunda bilang iya dipotong, tapi kayaknya ada lemaknya nih bunda katanya. Nanti kita periksa ya. Nah ini jadi bongkar balik dong. Iya bongkar balik. Nih. Oh my god. Iya bun, itu lemak-lemaknya tuh. Jadi dipotong ini. Nah yang ini lemaknya. Ini pelipis nih. Ini yang udahnya panjang. Ini pelipis. Ini lemak bawah mata. Itu yang. Ini yang di dalam. Bun, tapi cocok ini ngapain bunda jauh-jauh ke Turki? Ini paling cocok. Lebih kelihatan hasil. Terus udah gitu bunda dibenang nggak? Ini di atas pelipis. Ini apa? Ini yang di atas ini bun. Oh. Terus yang ini di bawah kantong mata ini. Yang dua ini? Iya sama ini kiri kanan ini. Oh ya. Terus ini yang di dahi. Yang di dahi panjang. Oh ini yang di dahi. Ini lemak bawah matanya. Apa? Mana yang di dahi pun? Lagi bising banget dari suara-suara. Bentar. Yang di dahi panjang. Ini loh pun ini dia atas ini mana ini yang ini yang hitam dua tuh yang hitam dua ini bawah ini bagaimana ini pelipis
Terus ini yang di bawah tangannya, tangannya jangan jangan ke sini-sini. Dah, dia. Nakal Mbak Inul katanya Kak Igun suruh ngikut. Bukan Mbak Inul. Mbak Dewi Persik, Mbak Dewi. Dewi Persik Bunda. Dewi Persik pun aku di sama pocongnya. Iya, Bun udah berapa hari ini, Bun? Hari keempat. Bilangin Mbak. Mbak Dewi suruh mampir ke toko. Iya, kapan-kapan. Dewi sama, kapan? Ya. Ya, Bunda aja belum mampir ke rumahku Jakarta. Ya, belum. Ya, aduh dianterin nanti. Oh, di mana sih rumahnya? Enggak tahu. Nanti aku Dewi antar aku jemput di belakang rumah sakit Mayapada, Bun. Oh iya, nanti jemput Bunda deh kapan waktu ya, sebelum Bunda ke Jerman ya. Ayo ya. Dong. Belum Bunda ke Jerman. Bukan Mbak Inul. Mbak Dewi. Sorry. Mbak Dewi. Bun. Ntar aku tadinya hari ini janjian mau ketemu sama dokter Weni. Lupa aku ketiduran, baru bangun, mandi. Aduh, jam berapa ini? Jam berapa ketemunya? Jam 3. Kan deket. Yo, lo gak apa-apa lah. Kayaknya udah pulang, kayaknya besok aja Senin. Aku tadinya mau, aku mau buang tai lalat, Bun. Di sini, Bun, ada tai lalat. Mau buang. Jangan dibuang dong, bawa rezeki. Pemanis, sayang. Kalau gundul gitu juga gak bagus, terlalu mulus. Gak cantik, harus ada tai lalat. Itu kan nama manis. Kadang-kadang tela tuh ada tempat posisi yang memang harus nggak boleh dibuang biar ada kesan manisnya di badan kita, jadi ada kesan seksinya. Kalau badan terlalu mulus juga nggak cantik sayang, harus ada tela satu atau dua itu manis. Coba posisinya apapun telalanya posisinya di mana? Di tete. Bun. Jadi orang-orang sibuk-sibuk pakai susu, kamu nggak usah pakai susu lagi. Telal kamu udah mancing. Jadi artinya Dewi mau pakai susu nggak perlu pakai susu lagi, saya udah susu dari Tuhan. Telal. Iya Bun, ntar keliru pentil lagi Bun. Ya. Kok tiga gitu. Dokter Weni deket kali. Dari mau sini. Bunda, Kalau Dewi mau kemarin juga apa nggak pengen bisa kan Bunda masih lama di sini. Ya, Bunda di mana sih? Di Bu Neni, Bu Nani. Oh, rumah Bu Nani. Yang pisang goreng. Yang pisang goreng, Bun. Iya. Ntar deh aku mampir di situ, tunggu deh. Ya, kapan? Ada orang, Mbak Inul di sini nggak ada orang, aman. Bu Nani ini Dewi Persik. Mbak Dewi, sorry ini mulut minta ditabok ya salah. Mbak Dewi, Mbak ini Mbak ada acara. Tuh. Iya. Ya Allah, nanti aku ke tempat Bunda, aku mau tengokin Bunda. Iya. Ditunggu. Makan di sini deh. Kampung enak. Iya. Udah kalau masa kampung. Masakan kampung lalapan. Bener-bener emang kita kayak makannya kayak dimakan di hutan. Lalapan sayuran. Bunda cantik lah, Bun. Udah enggak ada ininya, Bun. Enggak ada. Ya, makanya sama dia kan waktu itu diukir-ukir di sini, diukir-ukir, terus dibentuk-bentuk lagi di sininya gitu kan. Terus kelopak matanya. Karena kan Bunda orangnya pimplang ya. Ini Bunda gimana sih? Pelitan. Ini hidungnya aja sampai pertama dibilang hari pertama bilangnya mau, hari kedua enggak, hari ketiga mau, hari keempat enggak jadi. Terus ketemu lagi sama dia, kalau enggak hidung enggak usah dulu deh. Kenapa sakit lah segala macam. Akhirnya itu udah pasti. Yang ini akhirnya udah tunggu aja deh pingsan, udah pingsan ubah aja semuanya. Rombak semuanya. Tapi lama loh operasinya 7,5 jam. 7,5 jam. 7,5 jam karena Bunda dari mata semuanya. Mm-mm. Kamu kemarin di sini dijahit nggak? Iya jahit di sini nih. Ya. Dari sini dijahit, terus dari sini diambil dagingnya nih. Ini jahit. Udah buka tangannya jangan. Di sini tadi habis pegang rambut. Bun? Hah? Bunda? Ya udah aku mau duluan, aku mau pakai baju nih. Manis, ya? Yang selalu berani dan benar. Bye sayang. Dia kalau nggak di sayang. Agang.
kalau nggak diusik dia nggak ngusik modelnya. Dia nggak mau ngusik siapa aja, ke teman sama siapa aja. Mm-mm. Dia memang dari rumah berani, dia mah dari rumah keras orangnya, keras sifat dia. Dia jangan diusik. Dia kalau nggak diusik dia santai orangnya. Kalau diusik jangan keluar gilanya. Dewi begitu anaknya. Dia iya dia sama kayak bunda. Dia jangan diusik. Dia kalau nggak diusik dia orangnya tegas sebenarnya Dewi ini. Dia jangan diusik. Kalau dia diusik kan udah deh keluar singanya. Diterkam semua orang sama dia. Nggak ada takutnya dia itu. Orang Jawa sama mama. Orang dia kan dari bunda kan kenal dia kan lama banget dari tahun 2000, iya. 2002 zamannya Olga. Anaknya sopan banget, baik banget. Sampai sekarang juga dia nggak kurang ajar dia itu. Mulutnya memang kalau diganggu, mulut kalau diganggu jangan. Kok diganggu diterkamnya kita. Tapi kalau dia diganggu dia nggak kan. Dia ini orangnya nggak mau jangan disenggol. Nggak mau nyenggol. Dan dia tuh orangnya tegas. Dia nganggang orangnya. Diam ngapa bun tangannya udah. Bunda tangannya bisa diam gak sih? Bunda iya. Tuh Dewi Persik dari dulu sopan baik ya bun. Dia gak pernah kurang ajar sama bunda. Kalau orang yang. Kalau gini. Dewi Persik sama bunda gak pernah kurang ajar. Dia selalu. menjaga adab sama orang. Cuman jangan diusik. Diusik digaruknya kau. Dia enggak lihat siapapun. Enggak ada yang ditakutin. Enggak ada. Dia kan artis lama. Dia bukan artis baru kemarin sore, artis lama dia itu. Angkatan Olga dia. Zaman Olga duluan lah. Angkatan artis lama dia tuh, termasuk artis lama 2002 2000 dia tuh munculnya 2002 2001 dia itu. Kalau bunda kan 9796, bunda kan 9798. Bunda di bawahnya lagi, bunda lebih tua lagi. Tapi bunda kan enggak terjun gitu, enggak meniti karir. Kalau bunda enggak. Bunda kan terjun ke dunia main sinetron itu kan tahun 97, 98, 99. Video klip. Bunda gitu. Bunda enggak main sinetronnya bunda di atas tahun 2000-an. Tapi bunda model, fashion show, video klip gitu. Bunda aja pertama kali video klip aja tahun 97, 96. Video klipnya Roma Irama tahun berapa itu? 96. Iis Sugianto tahun berapa? 96. Bunda jadi model-model fashion show tahun berapa? 97, 98, 99. Bunda main sinetron tahun berapa? Tahun 2000, 2001. Hantu Jatuh Cinta. Ada apa artinya cinta? Tapi filmnya enggak main, enggak tayang, enggak tahu kenapa. Pokoknya bunda pernah main sama Titi Kamal, sama Dewi jadi peran pendukung sama Titi Kamal. Bunda jadi teman-temannya Vicky Burki, ibu-ibu Arisa. Tahun berapa tuh bunda? 2003, 2002 apa 2003? 2002 deh. 2002, 2003. Bunda mah udah main. Dewi Persik orangnya baik banget, ramah. Dia mah tahu bunda artis lama. Makanya kan dia sopan. Dia jangan diganggu. Anaknya jadi ganggu. Dia kalau nggak diganggu, jangan songong di depan dia kalau ngomong. Dia modelnya galak. Pokoknya jangan songong aja di depan dia. Jangan sok belagu deh. Jangan diusik. Apa yang dia nggak bisa?
Coba Dewi Persik, apa nggak bisa dia? Nyanyi dia bisa, goyang dia bisa, ngaji suaranya bagus. Lihat, keagamannya hebat. Apa yang nggak bisa dia? Nyanyi dia bisa, goyang dia bisa. Dia artis serba bisa, main film juara terus. Film peran-peran hantu dia jadi cocok, jadi hantu-hantunya. Dia tuh serba bisa. Artis yang bisa dibilang artis muda yang serba bisa tuh ya terkategori dia. Nyanyi dia bisa, goyang dia bisa, main film dia bisa peran hantu. Ya kan? Ngaji dia pinter. Dewi Persik itu pinter ngaji loh. Gitu-gitu dia ngajinya hebat loh suaranya itu. Salut bunda. Bunda aja kalah. Sebandel-bandelnya manusia bisa ngaji aja. Udah bangga banget bunda. Ini udah gak bisa ngaji. Dia walaupun gitu-gitu pinter ngaji dia. Benar ya Masya Allah. Ih pinter ngaji dia itu. Dikejar. Tolong tangannya. Tangan bunda. Bunda kau lah Islam. Alhamdulillah Islam saya. Astagfirullah bunda. Mukanya kenapa? Dibuat cantik. Kalau bunda kan jago makan. Iya bunda. Kalau Agnes mo lain di bidangnya lagi. Agnes sama Dewi Persik itu 11-12. Tapi beda. Dia di bidangnya beda. Kalau Agnes itu memang ya lebih Agnes lah. Agnes lebih, ya Agnes kan beda. Ya pokoknya itu kan semua tergantung. Kalau Agnes kan memang dia udah lain lagi tingkatannya. Agnes itu udah ya lain lah. Agnes kan udah memang dia memang bidangnya lain. Dia kan memang di samping dia pemain sinetron, dia juga nggak kalah suara, tapi kan dia pop, sama-sama punya kelebihan sendiri, ya kan, sama-sama lincah, sama-sama. Kalau Agnes kan dia, kalau orang banyak mulut dia diem, dia nggak mau ngeladenin, dia diem. Dia itu caranya beda. Kalau Dewi Persik itu caranya nggak mau diganggu. Dia bakal ngegaruk gitu. Kalau Agnes masa bodoh. Kalau Agnes mainannya elegan, ya mainannya kayak bunda, looks. Gitu. Mainannya looks, mainannya elegan gitu. Sorry, yuk Manuk Reval. Sorry, it's not you me. Iya. Kalau Dewi Persik enggak. Kalau Dewi Persik anak gunung, ya. Anak gunung dia anak petarung dia. Ibarat kata petarung-petarung yang silat-silat anak pak silat dia. Sampai nyoel dia digencet sama dia. Ya kan disilat sama dia. Hiat-hiat. Laki-laki kurang aja disilat sama dia. Perempuan-perempuan yang banyak bacot disilat sama dia. Kalau Anesmo enggak, Anesmo mainannya beda lagi. Dia kalau Agnes mau cewek itu cewek kampus kuliah sorry ya itu nomor level gitu. Bunda digebukin siapa bunda? Ada aja anak petarung ya bunda. Iya kalau Dewi Persik anak petarung. Tengok bunda Bunda sama Dewi Persik, mana pernah ribut. Anaknya baik. Bunda datang disambut. Dia baik anaknya. Makanya waktu Bunda ketemu dia tuh senang banget rasanya. Lama gak ketemu dia terus ketemu senang banget. Dapet artis kampung Bunda anjing. Kalau Agnes mainannya beda. Sama-sama punya kelebihan. Kalau
kalau Dewi Persik itu kayak bunda modelnya. Dia modelnya kayak bunda. Di Tasya tuh ya. Ah, kalau Dewi Persik itu kayak bunda modelnya. Setipe-setipe bunda dia. Hai Karen Syam. Anak bunda yang cantik. Yang penyiar sepak bola. Kalau Karen, kalau Dewi Persik itu kayak bunda modelnya. Dia modelnya kayak bunda. Enggak bisa diusik. Enggak bisa diganggu dia. Dia kayak bunda dia. Hampir menuju muka 25 tahun lagi ya bun. Iya sayang. Bunda enggak boleh jenguk ya bunda. Enggak boleh sayang. Bunda harus enggak boleh nerima siapa-siapa sayang. Bunda kan mau istirahat. Muka bunda kayak umur 20. Iya, alhamdulillah. Bunda sapa aku dong. Iya, sayang. Enggak kenal bunda Julia. Enggak mau dikasih bantal. Aku enggak suka dengan perempuan suka ribut. Enggak mau dikasih bantal. Enggak. Hah? Enggak mau dikasih bantal ini. Kan ya. Belum tidur. Enggak, maksudnya bawahnya. Heeh, itu terlalu tinggi. Bunda mau bantal biasa aja, Bu Nani. Makanya bunda kalau sama orang yang suka berantem gak bakalan menyatu. Karena aku bukan tipenya. Aku gak suka dengan orang yang suka berantem. Tapi kalau dengan orang yang gak berantem pasti nyatu. Makanya bunda kan milih teman dari dulu. Kalau yang suka berantem gak bakalan gue temenin. Gak mau kenal. Enggak mirip lagi mukanya sama bunda. Ya mirip lah. Ini kan lebih muda. Ya lebih muda lah. Jadi bunda tuh kayak lahir kembali. Kayak bunda lahir kembali di usia 70. Bunda seperti terlahir di umur 20 tahun. Seperti terlahir kembali. Bunda seperti terlahir kembali gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi ketuaan bunda tuh dimakan rayap. Tinggallah yang mudanya gitu. Operasi apa lagi, Bun? Enggak operasi, tarik muka. Bunda pernah lihat Niki Adila enggak? Oh, Niki Adila mah juaranya. Niki Adila mah cantik. Niki Adila tuh kayak dia kayak tinggi anaknya. Niki Adila mah cantik. Itu mah bintang. Bun, dia mah enggak ada tandingan. Jangan dibuka-buka terus. Dia enggak ada tanding. Minta itu mah tisu. Ini kari lama gak ada sanding. Tapi gak tahu juga ya kalau Nika Dila sekarang hidup. Karena kan dia meninggalnya di usia muda. Harinya masih zaman dulu kan tidak ada gosip-gosip, tidak ada berita-berita. Jadi nama dia bersih. Ya keuntungannya di situ. Keuntungan Nika Adila itu zaman itu tidak ada kayak kita zaman sekarang. Gampang tersiar gitu. Jadi dia bersih. Enggak ada aib. Aib ya ada paling berita-berita sesama artis gitu loh. Kalau dia lagi konser-konser ke Bandung kemana gitu. Dia paling juga berita yang paling mentok majalah Gadis. Tapi Nika Adila orangnya cantik, putih, tinggi. Nika Adila mah cantik. Kalau nggak cantik mana mau bunda. Kalau nggak cantik bunda nggak idolain dong. Bunda kan fansnya dia berat. Bunda kan fansnya Nika Adila. Makanya muka bunda kan mungkin Nika Adila. Karena bunda fansnya Nika. Karena Nika tuh adik-adikan bunda. Adik kelas gitu kan. Dia kan kelahiran 76. Bunda 74. Tapi zaman-zaman bunda dulu memang mengidolakan dia. Zaman-zaman bunda ya idolanya dia. Agnes, Anggun. Anggun. Nika Adila. Itu aja. Ada beberapa lagi, Mel Sandi. Siapa lagi? Duh, aneh. Mengapa kau metu-metu MP? Fethi Vera.
gitu. Idol kalau dulu Bunda, dulu kalau penyanyi dangdut yang Bunda idolakan Fetty Vera. Fetty Vera itu idola Bunda. Kalau pop Nika Adila sama Anggun. Kalau perok Mel Sandi sama yang lagu Inem. Duh, Inem. Mengapa kau curi aku Inem? Alam Badukun, Bun. Enggak, ada Madukun tuh baru itu. Waduh, kok kayak lu Cinta Luna ya, Bunda? Enggak apa-apa lah, mirip anaknya. Kok jadi pendek rambutnya, Bun? Iya ya. Apa dipotong sama dokternya? Oh, karena mungkin kasih obat kali ya. Mungkin belum dicuci ya. Jadi hari Selasa baru Bunda mandi kayaknya ya. Karena kan di kelopak, di batok kepala Bunda nih masih ini benar nih. Di kelopak, di batok kelapanya ini dipegang itu masih apa? Belum ada rasa. Kayak mati rasa. Mesti ngomong ke dokter. Gimana itu rambutnya? Hah? Kenapa dokter ngomong sama dokternya? Oh, enggak ada rasa. Enggak, masih belum. Tapi udah mulai di sini-sininya itu loh, belum ada rasa. Mungkin karena biar sakit kepala otak, biar sakit potongan kepala otaknya enggak terasa sakit kali ya. Operasinya enggak terasa. Iya, jadi biar jadi kalau habis bangun, habis operasi memang dibuat tahan sampai 2-3 hari kali ya. Mungkin sampai jahitannya. Makanya kan di sini dipegang enggak ada rasa. Ini enggak ada rasa dipegang. Ya, terus tangannya cuci. Makanya kan enggak ada rasa, Mbak. Bu Nani. Bu Nani. Panggil Nani aja lah. Pak Bu susah. Nani. Nani umurnya berapa, Nani? Ini enggak cocok lah. 67. 68. Oh, setua kakaknya Bunda ya. Oh, Kak Nani aja kali ya. Cocok Kak Nani. Yes. Kayaknya muda tua kali dipanggil ibu-ibu. Kak Nani mau kuliah di mana, Kak Nani? Kak Nani tidurnya di mana? Saya di sini ya, Kak Nani. Ya, karena kita cari laki-laki, yuk. Iya. Aduh, sakitnya ini oleh Tuhan. Bunda jangan dicerup-cerup, Bun. Kenapa? Ini kok kayak ada... Kok di sininya sakit? Ya, pas lagi ketawa ya. Kenapa ya? Belum. Masih bengkak gitu loh. Apa ada kawat yang masuk? Apa ada jarum yang masuk? Enggak lah. Biru, ininya masih biru. Mungkin nggak sih ada jarum tertinggal di situ? Enggak lah, Bun. Enggak ya? Entah benang-benang up, entah jarum-jarum pentol gitu enggak ya? Entah mungkin ada jarum kecil segini, lupa gitu tuh masuk dalam, terus nggak dijahit. Enggak. Itu masih bengkak. Maka tadi kayak agak kalau ditarik tawa gitu agak tegang. Belum lah. Sakit jadi. Kayak dicucuk jarum. Belum sempurna. Nah? Belum sempurna. Itu berair terus ya, Bun? Enggak. Ini salah kayaknya ya. Enggak, benar itu. Mulutnya turunin dikit, mulutnya turunin. Ibu dah malah naikin. Turunin, nah. Gitu. Itu kalian yang masari susternya. Susternya stop. Gunting bunuh. Teling ketenggelam. Udah ya. Udah dulu lah. Kangen fansnya. Ini cokannya di situ kali, cokinya lebih enak. Jadi mana? Iya. Enggak ah, males ah. Enggak, Bunda ngantuk, tidur. Mau tidur ngantuk, Bunda. Udah. Aduh, enggak usah makan lagi, Bu Nani. Nanti kok. Tidur aja. Aduh, udah lah, Bu Nani enggak usah lagi. Ikut jelek kali bibirku ya. Ini muka diri per